Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, diduga melaju dengan kecepatan tinggi, seorang pemotor jungkir balik usai sepeda motor yang ia kendarai bertabrakan dengan pemotor yang hendak menyeberang jalan lintas Sumatera. Kecelakaan ini terjadi di jalan lintas Sumatera Desa Binjai Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara pada Jumat malam. Menurut korban, dirinya mengendarai sepeda motor dari arah Medan menuju Kisaran. Saat tiba di lokasi, ada pemotor yang menyeberang tanpa menghidupkan lampu sein, sehingga terjadi tabrakan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun sepeda motor korban ringsek. Kau bilang kerama apa itu? Kereta. Kemana awalnya deh? Bukan dari sana lagi. Kereta belok aja. Keretanya belok aja. Tangan aku nggak nampak. Taufik melaporkan dari Batubara untuk Evarna TV.